Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya berhubungan suami istri di siang hari raya, baik di hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha? Bagus. Ada keyakinan. Memang saya pernah mendengar kalau hari raya enggak boleh berhubungan suami istri. Hubungan suami istri kapan? Bukan suatu hari yang terlarang. Apalagi namanya hari raya, hari bersenang-senang, makan enak, hubungan suami istri segala macam boleh. Ada memang keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh. Ada orang mengatakan kalau satu Muharram enggak boleh hubungan suami istri. Apalagi 10 Muharram enggak boleh suami istri. Kemudian apa? Hari raya begini itulah tak enggak boleh hubungan suami istri. Enggak tahu dari mana ilmu-ilmu begitu itu. Nah, ya karena kalau enggak boleh, itu halal, hari halal. Bahkan memang hari itu enggak boleh berpuasa. Anda boleh buka dengan macam-macam cara buka. Hubungan suami istri anggap buka itu. Hari raya Idul Adha, hari Tasyrik enggak boleh kita puasa. Boleh berhubungan suami istri. Boleh, silakan. Baik, ini harus ditekankan deh, ada keyakinan-keyakinan di kampung ini. Khususnya kalau dalam Muharram itu ada satu daerah itu kalau Muharram itu enggak boleh apa namanya hubungan suami istri. Itu masih lumayan. Ada lagi satu orang punya amalan hubungan suami istri hanya 10 Muharram, nasib buruk setahun sekali. Ada orang aneh-aneh itu. Ilmunya bukan dari baginda Nabi, maka tersiksa lah dia. Enggak apa-apa, boleh. Wallahu a'lam bishawab.